AB Mix merupakan nutrisi hidroponik yang paling banyak ditemui penggunaannya untuk budidaya hidroponik. AB Mix sendiri mempunyai bermacam jenis, diantaranya AB Mix sayuran daun atau AB Mix sayuran buah. Berikut adalah cara membuat pekatan nutrisi AB Mix. Untuk pembelian AB Mix, kita sesuaikan saja dengan apa yang kita tanam. Misal, untuk menanam jenis sayuran daun seperti kangkung, sawi, bayam, seledri, dan juga selada, maka yang kita gunakan adalah AB Mix sayuran daun. Nutrisi ini bisa didapat di toko pertanian, toko perlengkapan hidroponik, atau juga online shop ya. Untuk merek, selera masing-masing saja. Untuk melarutkan, kita gunakan air mineral ya, di samping lebih steril, air ini mempunyai ppm yang rendah. Kita membutuhkan 500 ml di setiap botol sesuai dengan petunjuk di kemasan tadi. Untuk mempermudah mengingat, kita beri tanda tulisan A di botol yang satu dan B di botol yang satunya lagi. Karena di dalam kemasan nanti ada dua jenis bahan dan sudah diberi petunjuk nama bahan A dan juga bahan B ya. Kita coba buka, kita bisa menggunakan gunting. Bila teman-teman ingin menanam sayuran buah seperti tomat, cabai, dan lain-lain, teman-teman bisa memilih AB Mix sayuran buah ya. Nah, di dalamnya seperti ini. Nah, yang satu untuk pekatan A, dan ini yang satunya lagi untuk pekatan B ya. Nih, B. Dan kita siap untuk melarutkannya. Kita kurangi terlebih dahulu sebagian air agar saat mengaduk nanti bisa lebih kencang dan lebih cepat larut ya. Lalu kita masukkan semua bahan A ke dalam botol yang sudah kita beri huruf A tadi ya. Hati-hati ya teman-teman agar tidak tumpah atau berhamburan. Untuk melarutkan AB Mix sayuran daun ataupun buah, caranya sama ya, seperti ini kurang lebih. Kemudian kita tutup botol dan kita kocok saja seperti ini sampai benar-benar larut ya, atau homogen. Larutan atau pekatan A ini mengandung unsur hara makro ya, seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, sulfur, dan magnesium. Setelah tercampur atau sudah larut, kita masukkan lagi air yang kita tuang tadi ya, agar takarannya pas menjadi 500 ml. Nah, untuk pekatan A sudah jadi ya. Kemudian untuk yang B, sama ya, kita kurangi terlebih dahulu sebagian airnya. Lalu kita masukkan semua bahan ke dalam botol. Hati-hati ya teman-teman. Teman-teman bisa juga menggunakan alat bantu seperti tonong ya, agar lebih mudah dalam memasukkannya. Kita kocok lagi sampai benar-benar larut. Pekatan B ini memiliki kandungan unsur hara mikro ya, seperti seng, boron, aluminium, tembaga, Mo, dan juga besi. Dan kalau sudah benar-benar larut, kita bisa masukkan lagi air yang kita tuang tadi, kita bisa tambahkan ya, agar takarannya pas ya, 500 ml tadi. Nutrisi AB Mix dalam bentuk pekatan sudah jadi ya, dan sudah bisa kita aplikasikan untuk tanaman kita ya teman-teman. Dan untuk penyimpanan, simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari supaya tidak menggumpal ya. Dan untuk pengaplikasian, setiap 1 liter air baku atau air biasa kita campur dengan 1 tutup botol pekatan A dan 1 tutup botol pekatan B ya teman-teman.
Nutrisi ini mudah sekali larut ya, sehingga bisa langsung diserap oleh akar-akar tanaman. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya.